enjoy buat batu nih yang pendek dikit. Go! Eh, Jamila, kau tahu tidak? Selama 5 tahun saya dipungut oleh laki-laki biadab jahanam di dalam tuh. Saya punya badan yang dulunya kayak sapi, sekarang tinggal macam sapu lidi. Aduh Sinta, kau pikir saya gemuk, saya sehat kah? Tidak, saya dikasih zat pengembang kimia supaya kau tahu ya. Kamu udah baku lapor sudah di situ. Bukannya pagi-pagi urus kasih suami makan, sarapan. Kamu udah baku gosip lagi saya di situ tuh. Hei, kau jangan pacot di situ ya. Kau jadi kepala desa tuh juga karena kami dua nih rajin check in di hotel. Iya. Bukannya kemarin tuh kamu dua jadi tim sukses. Ya kan kami dua jadi tim suksesnya bawa tamu itu ke hotel biar lebih privat. Iya kau Jamila? Iya Genjo. Privat nih agak lain ini. Coba kamu dua kesini dulu. Saya periksa dulu, masih pasti dan. Wait. Kau jangan main perintah-perintah kami dua ya. Hei, kalian dua lupa kan? Saya ini kepala keluarga, sekaligus kepala desa yang paling tua di kampung ini, cok. Kau jangan rames-rames itu barang, kasihan. Hei, saya sarankan kau jangan sombong ya. Biasanya orang-orang yang level-level kayak kau tuh umur pendek. Karena semakin banyak uang, semakin menjadi, semakin berbuat yang tidak-tidak. Bener denger Genjo nih? Lebih baik kau berangkat, Su, sebelum batak kau ini melayan di kupet celana yang belum tarik. Kau mau kau pancing siapa kau? Pagi, Pak. Eh, pagi. Ipa punya muka kurang fit nih. Kayaknya tadi malam banyak ronde nih kalau tidak salah. Kau sembarang sih. Pak mau tanya dulu. Bagaimana sudah tugas yang Pak kasih kau untuk mendata orang-orang di kampung ini untuk mendapatkan dana bansos tuh? Oh, aman, Pak. Semuanya beres. Oke. Coba sebutkan siapa-siapa saja yang kau data tuh. Jadi begini, Pak. Setelah saya data, ternyata orang di kampung ini banyak yang rata-ratanya tidak mampu. Hah? Kenapa bisa begitu? Saya ini kepala desa yang mensejahterakan semua rakyat. Tidak mungkin saya punya rakyat ini terlantar, Cok. Itu sudah, saya juga tidak yakin. Pas saya data di rumahnya Mince, dia bilang dia juga tidak mampu. Hah? Tapi dia hidangkan saya minuman jus jeruk dengan nasi ayam geprek. Iya. Hah? Bukan sembarang orang berarti. Terus. Terus tapi data lagi di rumahnya Om Jeger, dia juga bilang dia tidak mampu. Pas saya mau data, ada orang dia datang antar motor baru. Ayo, lu orang data bagus-bagus ah. Ya? Pikir sudah data ulang ya. Data bagus-bagus, data ulang. Ayo cabut dulu, jaga kantor bagus-bagus. Ya, baru bapak mau kemana? Kau tidak usah tanya. Saya mau melakukan kunjungan warga. Kalau begitu hati-hati ya, Pak. Oke, bro.
Hai Om. Maaf ya saya terlambat, soalnya kami ada pertemuan OSIS nikah. Oh, tidak apa-apa sayang. Naik cepat cuma. Banyak CCTV. Ina, kau dengar apa di luar? Oh, saya dengan... Perkenalkan saya, anak mantu mama. Iya, mau jadi saya punya anak mantu, kau kerja di mana? Saya ini kepala desa mama. Oh. Iya, iya. Jadi begini mama. Kalau mama punya anak besok lusa, kalau mau lanjut sekolah sampai S1, S2, S3, es cendol, es teler, bahkan sampai es cair pun saya akan biayakan. Serius, ma. Oh, terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, mama. Terima kasih. Oh iya, mama. Saya mau minta izin dulu dengan mama pun anak kami dopi toko sebentar. Ya. Soalnya mama punya anak punya seragam sekolahnya ini kayaknya kebesaran ini nih. Harus diganti, mama. Ih, di mana ini? Oh iya, saya izin, sah. Jaga sepuluh anak baik-baik, harus percaya. Aih, mama tenang, sah. Aman, mama. Saya bawa mama punya anak dari rumah utuh. Pulang saya antar juga tetap utuh. Saya akan jaga seperti telur ayam, mama. Oh, kalau begitu kalau jalan-jalan, sudah hati-hati. Iya, iya. Amsyan. Ya, mama ya. Kamu jalan dulu ya. Jalan dulu ya. Yuk. Adik, nanti kita singgah di om punya kantor 1-2 jam dulu ya. Hi, saya takut sama marah. Terapa, aman sah. Di ayah su. Pulang, ha? Ada kerjaan apa saja di kantor? Ha? Atau jangan-jangan kau jalan-jalan dengan cewek? Ha? Oh. Aigo, lanjau. Tadi pagi, ayo mau jalan lu berdua gosip saya. Sekarang, tunggu lagi saya di depan jalan ini. Suami pulang, bukannya urus makanan di dapur, siapkan 4 sehat 5 sempurna. Malah kau tunggu saya di jalan, kau curiga saya booking cewek di hotel. Oh. Saya ini kepala desa, terhormat, co. Oh iya? Yeah? Masa? Lanjau, kek! Kenapa ini jok motor di bawah petik? Tidak mungkin bawah petik. Saya ini kepala desa, bukan penjual sayur. Kalau bau mentol, mungkin lah ya. Bau mentol? Kok bisa? Kan panas nih juga. Kau jangan macam-macam dengan saya. Jangan macam-macam. Jalan-jalan ke balai dusun, jangan lupa istri Pak Kades. Kalau mau rumah tangga kita tetap aman, pinjam dulu 100. Istri pertama, istri kedua. Jangan pelit kuburan sempit. Kalau tidak kasih jatah, jangan harap dapat 100. Anjir. Acis. What? Ya, ini kan saya punya nih. Sinta, mar dulu. Ini siapa punya nih? Aduh. Ini bukan saya punya. Kau punya juga bukan, berarti jangan-jangan ini orang ketiga punya sudah. Bahaya ini. Bahaya sekali. Tidak bisa dibiarkan. Ini besok pagi kita harus ikut dia ke kantor.
Harus sih. Harus. Ingat waktu susah, hidup kita menderita. Tinggal di rumah kontrakan, hidup kita pas-pasan. Ih, ngantor lagi, Cio. Sayang! Saya ikut. Aduh, gak ikut. Kamu dua di rumah saja. Biar saya suami sendiri yang pergi kerja cari uang. Untuk kita, tentunya untuk rumah tangga kita bahagia, bahtera sejahtera. Tidak mau. Kami ikut. Ini kayaknya mereka tahu ada yang tidak beres di kantor. Istri-istriku, tunggu sebentar ya. Saya telpon orang di kantor supaya siapkan makanan kesukaan kalian ya. Tunggu sebentar. Aduh, tidak aktif lagi nih. Ayo. Ya. Aduh. Buka pintunya sayang. Ya. Yeah. Ya, beginilah bapak punya kantor, kerja hari-hari. Istri-istriku silakan lihat-lihat. Ya, bapak nih kerjanya orangnya jujur, orangnya bersih, tidak pernah korupsi. Iya memang, kalau kerja itu harus jujur. Iya, ya, disiplin. Wah! Iya. Bagus. Kok kenapa? Tidak. Eh sayang, kasihnya lampu dulu kak. Gelap. Iya, gelap sekali kak. Iya. Eh? What? Eh, kenapa sayang? Hah? Tidak. Ada lain. Hah? Benar, ada lain. Iya, lain. Gantung. Nih.